Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita ya, Gitar Bitu. Ini masih lagi proses pencarian bahan bonsai. Pisang. Pisang hutan. Canggo. Iyo. Mateng. Iya. Iki arep nang Kropos ku. Iya, sik. Poting sebetulnya oke, lanjut cari ini. Apa bos? Di tengah hutan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Gitar Bitu. Untuk yang baru mampir, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Yang sudah subscribe, terima kasih buat kalian semua. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan. Amin, amin. Ini lagi pengambilan kayu ya. Kayu mati. Limbah kayu mati dibuat pot. Pot yang sebelumnya ya, video yang sebelumnya gak dapat bahan bonsai,
dapatnya limbah kayu mati. Berbentuk ya. Ini memasukkannya, ini lubangnya. Ntar kita sipot dalamnya, satu ukuran kecil. Bintik putih ini bukan jamur, melainkan kotoran burung. Ini tinggal poles. Udah bagus ini. Oke, salam bonsemania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Getar Pitu. Masih mencari bonsai ya. Masih di tengah hutan. Untuk yang baru mampir, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ayo. Oke ini. Lurus aja, lurus. Aku naik kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita terbitu. Di sini kita mendapatkan daun tanuki ya. Langsung saja kita kasih. Tanuki ntar dimasukkan beringin. Sekian, salam bersemannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu satu YouTube channel YouTube saya ini istirahat dulu suara ini itu Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Yang baru mampir, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yang sudah subscribe, terima kasih buat kalian semua. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan. Amin ya Allah. Ini tadi ya, proses yang mau mencari bahan bonsai malah dapat pot kayu, pot akar kayu alami. Oke, sekian. Salam bonsai mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.